ada orang murtad. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia ni ada orang murtad dalam Islam. Kita tak menafikan. Tapi kadang-kadang bila kita edarkan SMS atau email, kita tahu 100,000 murtad. Sebenarnya kita memburukkan Islam. Sebab apa? Orang yang 2-3 kerat dan nak murtad, dia dengar daripada kita dulu ada 100,000. Dia rasa kuat. Dia rasa kuat. Maksudnya kita memburukkan lagi keadaan. Jadi kita berkumpul SMS sekian ini lah. Saya nak nasihatkan jangan kita ikut. Kita tak mau golongan-golongan yang begini ni dia berasa, wih, kita ni ramai ni. Bahaya. Dan satu lagi, dia memberi imej buruk kepada kita sebab kita pergi di mata dunia, tuan-tuan. Kita pergi di mana pun sekarang. Orang kata Islam ni agama yang paling pesat berkembang kan. Tiba-tiba dalam masyarakat kita, budak ramai. Jadi kita dalam hal ni, jangan terlalu sentimen. Dan kita tak menafikan ada kes-kes begitu. Tapi jangan terlalu sentimen. Dan selepas Nabi wafat ada dah orang murtad. Masa zaman Nabi ada dah orang murtad. Kalau ikut Ibn Katsir dalam tafsir dia, bila dia huraikan berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj, kita sebut minggu lepas, ada tak orang murtad? Selepas mendengar cerita Al-Isra' wal Mi'raj daripada Nabi, sebelum tu lagi, sebelum dengar daripada Nabi, dengar daripada siapa? Abu Jahal. Ada yang murtad. Jadi orang yang tinggal Islam ni rendah ni, kita bukan kata benda tu satu kebiasaan, tapi maknanya benda tu berlaku tak nafi, kita tak nafi kan? Dan kita tak mau, kalau boleh tak mau ada. Ya. Tapi bila berlaku, kita jangan terlalu sentimen. Okey, itu berkenaan dengan condition yang perlu ada. 8 condition. Apa dia tadi? Mula-mula ilmu. Tulis. Lepas tu keyakinan. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat hak kebenaran. Yang kelima love. Yang keenam submission, tunduk. Okey. Yang ketujuh tadi menerima. Okay, penerimaan. Yang terakhir sekali, okay, menolak. Okay, disbelief in others that people worship except Allah. Menolak semua ini. Okay, disbelief. Okay, itu condition. Okay, perkara ini dibahaskan oleh para ulama mutabar, dan juga kalau tuan-tuan nak cari buku juga dibahaskan oleh Ibn Baz. Kenaan dengan 8 syarat yang perlu ada kepada orang yang bersyahadah, okay, mengenai saksi kepada tentang la ilaha illallah. Nah, dan la ilaha illallah ini tadi condition, kita sebut tentang conditionnya, syarat yang perlu ada. Dan dia aspek ini ada 3. Aspek la ilaha illallah ini ada 3, tuan-tuan. Okay. Bila kita bersaksi, okay, Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Pertama, kita bersaksi dengan apa yang kita panggil sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Okay. Sekarang ni alhamdulillah dah banyak perubahan dalam masyarakat kita. Dulu kita selalu belajar tauhid, kita mula dengan apa? Dulu belajar tauhid mula dengan sifat. Okay. Mula dengan wujud artinya ada, lawan yang tiada. Okay. Apa artinya Allah wujud? Apa buktinya Allah wujud? Adanya alam ini. Apa yang membuktikan adanya alam ini dan Allah wujud? Sebab apa? Sebab apa adanya alam itu? Alam ini membuktikan Allah wujud. Dululah orang bahas. Sebab tiada benda tanpa dia buat satu formula. Macam kita ada formula, kita bagi itu kan. Kita pun ada formula kan. Berkenaan dengan topik ni. Formula orang yang belajar sifat Allah ialah wujud lawannya tiada. Okay. Apa bukti Allah wujud? Adanya alam ini.
apa yang menyebabkan kita tak ada di alam ini membuktikan Allah wujud? Sebab tidak ada benda tanpa itu formula. Tapi tentang bahaya ada formula. Ada bahaya lah tentang nampak formula. Kalau kita kata setiap benda yang wujud ada pencipta, bahaya lah formula. Orang kata dia balik, Allah wujud lah. Wujud, siapa pencipta lah? Bahaya. Sebab tu bila timbul persoalan ni, dia buat satu formula lain tu. Apa dia formula dia buat? Siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Pening. Sebenarnya tuan-tuan, untuk mengatakan pada manusia Allah wujud, penting tak penting? Kebanyakan manusia mengaku Allah itu wujud, Tuhan wujud. Mungkin dia tak mengaku Allah lah, tapi dia mengaku Tuhan. Kebanyakan. Kalau kita mengaji akidah ni, orang yang pertama sekali yang para ulama tafsir dan para ulama akidah mengatakan tidak mengakunya wujudnya Allah siapa? Pertama sekali, manusia pertama dalam Quran tersebut yang mengaku tidak ada Tuhan, dia tu Tuhan. Apa? Fir'aun. Dia kata apa? Ana rabbukum al-a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia mulhid yang pertama. Apa maksud mulhid? Atheist. Fir'aun lah. Kalau tanya siapa mulhid yang pertama? Fir'aun. Dan sebab dia mengaku dia Tuhan. Mana dia tak mengaku ada di Allah? Sebab dia kata dia Tuhan. Okay? Itu mulhid yang pertama. Mulhid ni atheist lah. Atheist. Okey, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini ada pada semua orang. Saya sebut tentang sebab saya ada pengalaman dulu kenal mengaji orang Greek seorang. Kononnya atheist lah. Dia mengaku dia atheist. Satu ketiga, Tuhan itu dan nenek bagi hidayah berbagai-bagai cara. Saya masa pengalaman dulu, kami banyak bertemu dengan orang-orang yang asal yang bukan Islam, lepas tu menerima Islam. Cara terima hidayah ni tuan macam-macam. Kadang-kadang cara yang kita tak sangka, tapi cara tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Ada seorang sahabat saya, Rashid Reed nama dia, masa kami tahun kedua dia masuk Islam. Kadang-kadang dia cerita dia masuk Islam tu sebab pergi Masjid London tengok dalam tandas ada paik. Dia mula dengan dia terkejut tengok dalam tandas ada paik. Richard Reed ni kawan saya ni masa dia di buat A-level sebelum masuk universiti. A-level ni selalunya dalam 2 tahun lah buat A-level macam kita HSC lah kan. Kami dulu pun sebelum pergi UK buat A-level, saya buat di Kelantan juga lagi besar. Jadi dia buat A-level college dia tu, daripada rumah dia nak pergi ke kolej dia tu, dia mesti lalu depan Masjid London. Selalu lalu. Tapi dia kata selama aku duduk lalu, dia kata 2 tahun, dia cerita, tak pernah teringin sekali pun nak singgah Masjid London. Tapi dia kata dia tengok kadang-kadang ramai lah. Selalu dia tengok, dia kata agak ramai orang. Kadang-kadang dia tengok lebih ramai. Tapi masa tu dia tak tahu himpunan air raya, raya haji, raya kosar. Hari pengambil dia di kolej tu datang, perasaan ingin tahu. Dia kata, aku ni dulu lama ada, dia kata 2 tahun lah, tapi tak pernah singgah tengok apa ada tempat ramai sangat ni. Dia kata hari tu dia kata dia tanam azan. Tanam azan, balik dia nak singgah. Bila dia singgah tuan-tuan, takdir Allah, mula-mula dia pergi jamban dulu, tandas tu. Dia kata dia tengok-tengok, dia kata, buka setiap jamban ni ada paik. Lalu dia naik ruang sembahyang kat atas tu. Dia tanya seorang sahabat di situ, kalau siapa pergi Masjid London ni, Bilal, Bilal lah, Tosiak Masjid London ni, nama dia Hassan Gaitan, orang Turki. Hassan non-Muslim lah, tapi Alhamdulillah terima Islam. Hassan Gaitan, kawan saya ni, Rashid ni tanya Hassan Gaitan sebab apa masuk dalam tanah banyak baik. Hassan Gaitan ni dia orang yang terima tarbiah di
bajet anda ni, selalunya dia ajar supaya sampaikan dakwah pada orang.